ratusan warga Trasting di Jambi serentak memeluk agama Islam. Suku Anak Dalam, atau terkenal dengan sebutan suku Kubu ini, dulunya termasuk golongan animisme. Keinginan mereka difasilitasi oleh lembaga adat dan pemerintahan kota Jambi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Becayo, salah seorang warga suku Anak Dalam, dibimbing wali kota Jambi, Syarif Fasa, saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Bersama Becayo, ratusan warga suku Anak Dalam lainnya juga memilih memeluk Islam. Mereka selama ini bermukim di hutan Taman Nasional Bukit 12. Beda lah Pak, kalau agama suku Anak Dalam itu susah lah kita bayangkan. Tapi kalau Islam tuh ada kesejukan, ada kesemangatan kita kan gitu. Kalau suku Anak Dalam tuh hidupnya ya begitulah. Cuma kayak yang gaib-gaib. Iya. Jadi kata kawan-kawan, ya kita ayolah kita masuk Islam sama-sama kita untuk membela anak kita. Tanpa ada paksaan. Tidak ada paksaan dari siapapun. Namanya yayasan itu cuma membantu kami membawa ke paku Bapak Radio kami. Acara sakral ini tidak dihadiri seluruh warga suku Anak Dalam yang berkeinginan memeluk agama Islam. Prosesi ini diwakili oleh 181 orang. Dari Kota Jambi, Abdul Rahman melaporkan.